Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu dimanapun kalian berada. Kali ini kita mau jalan ke pegunungan atau melihat sumber mata air pegunungan yang mengairi ibu kota Taipei, yang di saat ini agak mengering ya guys. Jadi airnya itu tidak banyak dan menyeru warga Taipei untuk berhemat air. Dan tempat tersebut harus ditempuh dengan naik gunung, turun gunung, naik lagi, turun lagi, entah berapa gunung. Sambil jalan, selamat menikmati pegunungan ya guys. Sisa-sisa. Di perjalanan kita juga menemukan air terjun itu guys, putih-putih itu adalah air terjun. Kita tinggalkan air terjun tadi, kita lanjutkan perjalanan sambil menikmati pemandangan yang indah ini. Oh ya, buat kalian yang mau kesini mungkin harus naik taksi kali ya, karena ini adalah sangat jauh dan tidak ada stasiun kereta api di sini. Tapi kalau naik taksi ya lumayan mewah, karena tempatnya ini sangat jauh dari kota Taipei. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe ya guys. Tekan tanda loncengnya supaya kalian tahu video terbaru dari saya. Terima kasih. Kita sudah ada di udah turun gunung ya, persiapan mau naik gunung lagi. Ini udah turun gunung, nanti kita akan naik gunung lagi. Ini udah agak naik. Pemandangannya sangat indah. Nah, akhirnya kita sampai guys. Inilah tempatnya, ada di Wulai atau Naitong, dimana tempat ini adalah sumber mata air pegunungan yang mengairi ibu kota Taipei dan sekitarnya. Ini adalah tempat parkir. Ini di tengah-tengah gunung ya, ini dikelilingi gunung.
semua kanan kiri gunung, dan itulah tempat masuknya. Langsung saja kita masuk, dan di perjalanan pintu masuk pertama kita akan menemukan air terjun yang itu sangat jauh di sana itu. Ini sakura sudah hampir habis. Nah, kita sudah sampai di tempat yang mana kita tuju, yaitu air terjun. PR-nya sangat sedikit. Ini dari tempat masuk tadi sampai ke sini sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi saya nggak ada video, nggak bisa video. Nah, ini adalah, ini jalan buntu ya. Ini tidak boleh mobil ataupun sepeda motor masuk di sini karena ini tertutup, dan para pengunjung dilarang untuk turun ke jurang itu karena itu adalah air bersih untuk diminum. Kita akan naik melihat lebih dekat seperti apa air terjun tersebut. Nah, itu tadi di bawah jurangnya itu, guys. Itu tempat orang-orang, tempat kita naik tadi. Kita lanjut jalan ke atas. Nah, dari bawah tadi sampai ke atas itu sekitar 5, 7, 8 sampai 10 menit. Enggak sampai kali ya. Tergantung kita jalannya cepat atau lambat gitu aja. Dan di sana nanti ada air terjun 1 dan 2. Tapi ya enggak terlalu besar. Konon katanya kalau mau ke sini setelah ada badai, air itu akan penuh. Padahal itu jurangnya tuh lebar sekali. Yang di bawah tadi kira-kira ada kali ya 50 meter lebarnya. Nah, di sini kita akan temukan tempat berteduh kalau kalian mau istirahat di sini atau makan di sini, dan dianjurkan untuk membawa bekal dari rumah karena di sini tidak ada orang jualan makanan ataupun minuman apapun. Kita lanjut di air terjun yang pertama. Nah, itu di bawah tadi, guys. Nah, airnya itu sedikit. Dan sekali lagi, air ini akan besar ketika ada badai datang. Ketika akan, dan airnya akan melimpah dan jurang ini akan berlimpah. Itu dia air terjun yang pertama. Sangat jernih, sangat hijau. Oke, kita lanjut ke air terjun yang pertama, yaitu di atasnya air terjun itu tadi. Kita naik lagi kira-kira cuma beberapa menit saja. Antre dulu jalan setapak. Ya,
ngapet. Dan buat kalian yang mau kesini ya guys, sebaiknya rombongan itu kan ada, kalau di sini tuh ada kan tuh rombongan satu bus gitu, mengajak teman-temannya rombongan kesini itu akan lebih bagus, karena di sini tuh sangat sulit transportasi untuk tempat ini. Saya dari kota. Kalian di sini kalian hanya diizinkan melihat, tidak diizinkan untuk turun ke jurang ini. Kita akan turun gunung. Di sini kita akan menemukan gambar satwa di sini yang dilindungi. Tuh. Cuman saya nggak lihat burung-burung itu, nggak dengar suara mana. Nah, sampai juga kita di bawah, dan di sini adalah dimana kita bisa melihat air terjun di sana itu. Tapi gila, kita survei dulu jurang yang ada di bawah ini. Kita turun sebentar, nggak ada airnya, airnya sedikit, tapi sebenarnya itu besar ya, cuman kelihatan sedikit.
Oke, sekarang kita naik lagi. Kita lihat air terjun tadi dari bawah sini. Dan waktunya kita pulang. Di sini kita melewati bendungan. Itu tingginya kalau tidak salah, apa saya lupa salah lihat itu ya. Kalau enggak tingginya itu 21 meter. Kita tinggalkan tempat tersebut dan kita mau pulang. Terima kasih untuk yang sudah mau menonton. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye.